kan kamu membawa dia ke rumah ini. Tapi sekarang hati ibu sakit, Nak. Melihat Aisyah nangis terus setiap hari di kamarnya. Kalau Nak Dimas sudah gak mau lagi sama Aisyah, ibu gak apa-apa. Dan kalau Nak Dimas mau menghabiskan waktu dengan istri pertamamu, gak masalah. Yang penting tetap kasih Aisyah kesempatan untuk merawat Nak Dimas. Masakin Nak Dimas. Karena itu yang membuat Aisyah bahagia, Nak. Kalau menurut aku, yang membuat Aisyah bahagia adalah di saat dia mencuci pakaian dalam setia, Bu. Apa? Mencuci pakaian dalam? Ibu nggak percaya, kan? Aku aja nggak habis pikir. Istri aku sendiri mencuci pakaian dalam laki-laki lain. Apa itu tugas seorang istri, Bu? Ibu gak percaya, Nak. Gak mungkin Aisyah seperti itu. Yang ibu tahu, Aisyah hanya mencuci pakaian yang diberikan oleh Bianca. Kalian itu kan baru menikah. Aisyah masih belum tahu mana pakaian kamu, mana yang bukan. Karena Bianca bilang kemarin dia lagi sakit. Makanya dia minta tolong Aisyah untuk mencuci baju kamu. Kamu kenapa? Perut aku, Mas. Perut aku. Kamu minum obat? Enggak, Mas. Aku gak butuh obat. Aku tuh cuma butuh kamu. Bu, saya izin tinggalin ibu sebentar ya. Masih sakit. Mas Dimas ngapain kesini? Sekali lagi, maafkan atas semua kebodohan aku, Aisyah. Maafin aku. Apakah kamu masih mau maafin aku?
bilang semuanya, Aisyah. Aku janji akan perbaiki semuanya. Maafin aku ya. Aku janji. Aku akan berusaha untuk jadi suami yang lebih baik lagi. Yang selalu percaya sama kamu. Maafin aku ya. Si perempuan gak tahu diri itu dituduh ngambil uangnya Bianca. Ambilin baju-baju itu lagi. Hah? Gagal dong. Oh, gak bisa. Apapun yang terjadi, pokoknya aku harus lakuin sesuatu buat si Aisyah itu. Jadi gini.